jika kau lihat benar mata mereka, canda tawa mereka. Oh, jika kau lihat senyum kecil mereka, ingatlah mimpi mereka. Kelas Inspirasi adalah sebuah program baru yang mengajak semua profesional dari berbagai bidang untuk terjun langsung mengajar satu hari, yaitu pada hari inspirasi, mengenalkan profesinya, nilai-nilai yang dianut untuk mencapai profesinya kepada anak-anak SD di seluruh Indonesia. Kelas Inspirasi ini benar-benar mengesankan buat saya yang sehari-hari tidak pernah bertemu dengan anak-anak yang sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat ekspresif sekali dalam menerima berbagai ilmu, menerima berbagai istilahnya. Saya orang baru di sini, tapi mereka benar-benar excited dan saya banyak belajar dari Kelas Inspirasi ini. Kemudian dibalik dan yang paling sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman Indonesia Mengajar untuk bersama-sama memberikan pengalaman-pengalaman dalam bidang pendidikan, khususnya bagi saya selaku Amil Rumah Zakat bisa mengenalkan kepada adik-adik semuanya tentang profesi Amil Rumah Zakat. Saya berharap program ini bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik semuanya tentang sekian banyak profesi di dunia ini yang kemudian bisa mereka pilih untuk menjadi pilihan-pilihan kehidupan mereka. Saya merasa tertarik untuk mengikuti Kelas Inspirasi karena ingin membagikan inspirasi kepada anak-anak di SD Batu Retno. Untuk pengalaman saya setelah dua kelas, saya merasa sangat terkesan karena anak-anak aktif dan mereka terbuka untuk menerima profesi mungkin selain yang mereka tahu saat ini. Dan tadi memang dari aktivitasnya mereka aktif bertanya, mereka bisa melakukan apa yang saya tugaskan gitu, misalnya untuk bidang saya menulis, terus bercerita di depan, dan ini sangat berhasil. Harapan saya mungkin setelah Kelas Inspirasi ini dapat membuka pikiran anak-anak untuk semakin termotivasi untuk mengejar cita-cita. Saya tertarik dengan kegiatan Kelas Inspirasi karena saya mendapatkan email ya, informasi tentang Kelas Inspirasi yang dilakukan di Yogyakarta 20 Februari 2013. Motivasi mungkin karena saya melihat ada semangat di sana, ada semangat berbagi, semangat apa ya, pengabdian dan sebagainya. Sementara di kampus kami, di Universitas Gadjah Mada juga punya semangat yang sama. Jadi kita memiliki irisan-irisan yang sama di sana, semangat di mana kepedulian kepada adik-adik kita, ya generasi-generasi muda Indonesia. Motivasi saya untuk ikut sebagai relawan pengajar di Kelas Inspirasi ini, karena saya berpikir mimpi yang harus dibangun dalam benak mereka seperti apa yang mimpi dulu saya bangun. Bahwa setiap kita punya semangat untuk bisa mencapai cita-cita sejak dini. Cita-cita yang bisa berubah, namun suatu saat kita akan dipertemukan kembali cita-cita kita dari zaman kita kecil. Kemudian harapan saya untuk bisa telah terlibat di Kelas Inspirasi ini, untuk bisa mengenal lebih dini bahwa mimpi yang dibangun sejak dini adalah harapan. Harapan bagi anak-anak kita, harapan bagi siapa saja. Dan saya pun mendapatkan semangat di sini. Bahwa semangat berbagi yang saya jalankan di Kelas Inspirasi bisa berguna buat anak-anak sekalian. Dan bagi saya sendiri, saya lebih banyak belajar di sini. Saya mendapatkan SD yang kebetulan dulu SD saya. SD yang dulu kata beberapa orang konon masih jauh dari pusat kota. Tapi pada kenyataannya dengan bimbingan guru-guru mereka,
saya bisa menjadi seorang dokter seperti sekarang. Nah, itu yang kemudian saya ingin bagi ke mereka, apa langkah yang bisa kita lakukan. Ada berapa hal pula yang ingin saya tanamkan ke mereka, saya bagi ke mereka, saya berharap mereka bisa mencapai sukses juga, saya berharap mereka bisa mengikuti jejak-jejak itu secara mudah. Semoga kelas inspirasi semakin menginspirasi anak-anak SD di Jogja. Mereka semakin bertambah wawasannya dan cita-citanya besok besar mau menjadi apa. Kita semua pernah menjadi anak kecil, kita semua pernah menjadi anak-anak, tapi ketika kita dewasa, tidak semua dari kita itu bisa menghadapi anak-anak. Bagi saya sendiri, saya menemukan ketika saya berhadapan dengan anak-anak ini, saya menemukan bahwa menghadapi mereka membutuhkan sebuah kemampuan khusus. Saya salut pada para guru-guru mereka, dan yang pasti saya mendapatkan sesuatu di sini, bahwa ternyata bukan saya yang memberi inspirasi mereka, mungkin mereka mendapatkan inspirasi dari saya, tapi yang pasti saya mendapatkan inspirasi lebih dari memberikan sesuatu pada mereka. Dan bagi saya mungkin ini seperti sebuah mimpi yang saya tidak ingin cepat-cepat berakhir. Kesan saya setelah kakak-kakak dari kelas inspirasi di sekolah saya senang. Karena kakak-kakak bisa memberi motivasi saya untuk semangat dalam belajar dan dalam menggapai cita-cita saya. Saya senang dengan datangnya kakak-kakak dari kelas inspirasi di SD ini. Saya mendapat motivasi untuk maju dan lebih semangat lagi dalam belajar. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak inspirasi. Karena adanya kakak-kakak berinspirasi, masih saya motivasi buat lebih semangat dalam belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih karena udah mau datang ke sini. Jadi kedatangan ini membuat saya menjadi lebih bersemangat dan mau giat belajar lagi. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak dari kelas inspirasi. Terima kasih untuk datang ke sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah memberikan inspirasi banyak kepada murid-murid SD Batu Retno, terutama saya berterima kasih menjadi giat belajar dan terus berinspirasi untuk mengejar cita-cita saya. Dengan hadirnya kelas inspirasi, kita berharap anak-anak bisa berani bermimpi dan tidak takut akan keterbatasan. Kelas inspirasi membuka mimpi mereka, meluaskan cakrawala. Kelas inspirasi. Mereka bisa tunjukkan pada semua. Mereka bisa mengubah dunia. Lihat senyum mereka.